Video kali ini mungkin akan menjadi solusi buat kamu atau buat teman-teman suka kucing yang ingin memberikan vitamin ke kucingnya tetapi jauh dari pet shop atau mungkin karena keuangannya minimalis seperti gua. Simak videonya. Halo Pet Lovers, selamat datang kembali channel YouTube Suka Kucing. Dan kali ini gua akan sharing ke kalian semua 5 rekomendasi vitamin kucing yang harganya di bawah 20 ribuan. Ada loh vitamin yang harganya di bawah 20 ribuan. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke vitamin yang pertama, yaitu minyak ikan. Ya, minyak ikan ini bisa kalian dapatkan dengan harga cuma 200 rupiah saja. Kalian sudah bisa memberikan vitamin ke kucing kalian. Dan manfaat dari minyak ikan ini sendiri yaitu bisa memperindah bulu kucing kalian, bisa mengkilatkan bulu kucing kalian, dan menyehatkan kulit kucing kalian. Selain itu, minyak ikan juga bisa meningkatkan nafsu makan kucing kalian. Itu dia rekomendasi vitamin murah yang pertama. Kemudian berikutnya yang kedua, kalian bisa membeli biolisin. Nah, untuk biolisin ini sendiri biasanya harganya itu sekitar 15.000 ya, nggak jauh pokoknya di bawah 20.000. Dan vitamin biolisin ini juga direkomendasikan dan bisa dipakai untuk diberikan ke kucing kalian. Betul sekali ya, vitamin biolisin ini adalah vitamin untuk anak-anak, namun bisa diberikan ke kucing kalian dengan dosis 0,2 mili untuk kucing kecil atau kitten dan 0,4 mili untuk kucing dewasa. Nah, di belakang gua ada kucing gua, si Bibi, dan di depan ada Ucup sama Mugi ya, tapi di kandang karena takut berantem. Next, berikutnya vitamin yang ketiga yang kalian bisa berikan kucing kalian, yaitu kurkuma plus. Ya, itu juga kurkuma plus adalah sama vitamin anak, sama dengan biolisin ya, tetapi bisa diberikan untuk kucing kalian dengan range harga di bawah 20.000, masih sekitar 15.000. kurkuma plus ini bisa meningkatkan nafsu makan kucing kalian dan juga bisa menambah daya tahan tubuh atau memperkuat daya tahan tubuh kucing kamu atau kucing kalian supaya tidak gampang sakit. Dan dengan takaran 0,2 mili untuk kitten dan 0,4 mili untuk kucing dewasa bisa diberikan setiap hari tergantung kurkuma plus itu sendiri setelah pemberian ke kucing kalian. Kemudian rekomendasi vitamin yang berikutnya yang keempat adalah kalian tentunya udah tahu dengan vitamin ini. Vitamin ini sama juga dengan vitamin yang biolisin dan kurkuma plus, yaitu vitamin anak-anak. Vitamin ini bisa kalian beli di apotek terdekat, yaitu nama vitaminnya kalian tahu dengan namanya Stimuno. Nah, Stimuno ini bisa kalian berikan ke kucing kalian dengan takaran atau dengan dosis 0,2 mili untuk kitten dan 0,4 mili untuk kucing dewasa. Stimuno ini juga biasanya bisa dikasih ke kucing yang lagi sakit, yang benar-benar lagi drop, karena kalau kucing lagi sakit itu biasanya lebih ke daya tahan tubuhnya yang di up. Jadi bukan obatnya untuk menyerang penyakitnya atau untuk menyembuhkan penyakitnya, tetapi daya tahan tubuh dari kucing kalian yang akan melawan penyakitnya itu sendiri. Jadi daya tahan tubuhnya itu yang harus kalian up atau yang harus kalian perkuat supaya bisa melawan penyakit yang sedang dialami oleh kucing kalian. Nah, untuk vitamin yang terakhir, vitamin yang kelima, vitamin ini coy, murah banget. Vitamin ini cuma 5.000 saja. Kalian bisa dapatkan vitamin ini di apotek. Nama vitamin ini adalah B Kompleks. Dengan isi 45 butir, kalian bisa memberikan B Kompleks ini ke kucing kalian dengan dosis 1 tablet per hari untuk perawatan dan 2 tablet per hari pagi dan sore untuk kucing-kucing yang lagi sakit dan tidak mau makan sama sekali. Oke, itu dia 5 vitamin kucing yang murah yang harganya di bawah 20.000.
ribuan. Nah, buat kamu semua yang punya kucing, tidak ada alasan lagi untuk tidak memberikan vitamin ke kucing kamu atau ke kucing kalian. Karena apa? Karena dengan uang di bawah 20 ribu saja, kalian sudah bisa memberikan vitamin ke kucing kalian. Ingat ya teman-teman, ada catatan di sini. Jadi kalau kalian memberikan 5 vitamin ini atau vitamin apapun atau obat apapun, nih catat ya teman-teman, setelah kalian memberikan obat apapun atau vitamin apapun, ketika nih ada perubahan negatif di kucing kalian, segera hentikan. Karena itu artinya vitamin itu atau obat itu tidak work atau tidak bekerja di tubuh kucing kamu atau tidak cocok dengan kucing kamu atau kucing kalian. Sekalipun itu vitaminnya mahal gitu. Sekalipun itu vitaminnya mahal, sekalipun itu obatnya mahal, tapi ketika efeknya buruk di kucing kalian, mohon segera dihentikan. Nah, untuk vitamin apapun, biarpun murah, ketika itu work dan ketika itu bekerja di kucing kalian dan efeknya pun positif di kucing kalian, lanjutkan. Kalian jangan terbebani dengan vitaminnya murah, nggak usah, biarkan aja. Yang penting cocok dengan kucing kalian, yang penting perubahannya itu positif ke kucing kalian. Itu dia teman-teman, share videonya ke kalian semua tentang 5 vitamin murah yang bisa kalian berikan ke kucing kalian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa untuk dukung terus channelnya Suka Kucing. See you next video. Bye.